Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel ini Hawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen Boboiboy Windara akan melawan Boboiboy Windara kegelapan. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. BTW, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Mr. Ilmi, ayo Mr. Ilmi, kita naik-naik perahu itu Mr. Ilmi. Kamu berani gak Mr. Ilmi? Buruan woy, buruan woy. Sabar. Kita bakalan naik itu kok, sabar dulu. Bentar, Mr. Ilmi bakalan pemanasan dulu. Kenapa emangnya Mr. Ilmi? Ya Mr. Ilmi takutnya kaget terus tiba-tiba pingsan dan mental keluar dari jalur. Kalau mental gak apa-apa kan, cuman mental doang. Ya mentalnya ke bawah jurang kocang, ntar Mr. Ilmi mening soy. Ya juga sih. Cepetan ya, ini 10 detik lagi, cepetan. Bentar pak, pemanasan dulu. Lah, pemanasan macam apa itu Mr. Ilmi? Ini pemanasan supaya kamu tidak kaget. Baiklah, aku akan ikutin kamu Mr. Ilmi. Ngapain sih kalian, hei? 3, 2. Sabar pak, bentar lagi pak. Jangan terlalu kelamaan, itu kalian bikin pusing. Bukannya pemanasan, tapi bikin kalian mual. Ya juga ya bikin mual. Iya Mr. Ilmi, bikin pusing banget nih. Ya kenapa kamu ngikut? Ya kan katanya Mr. Ilmi, katanya pemanasan biar nggak kaget. Iya bener. Biar nggak kaget gimana, itu bikin pusing. Cepat, 3, 2. Iya pak, bentar pak. Ayo Mr. Ilmi, buruan Mr. Ilmi. Cepetan, woi, cepetan. Iya, pak. Bapak badut itu gak sabaran ya. Bukannya gak sabaran, woi. Nanti orang lain juga mau naik. Tapi kan di sini cuma kita berdua doang. Soalnya kan kita bayar, jadi kan ini private, gak ada pengunjung yang lain. Oh, iya juga ya. Oh, silakan. Kalian boleh main sepuasnya, silakan. Ya ilah, baru dibilang gitu dia. Jadi baik. Iya ya, aneh kan? Iya, aneh. Ya buruan naik, Mr. Ilmi. Let's go. Wey, seru banget Mr. Ilmi. Wah, kita masuk ke terowongan ini. Widih, hati-hati pegangan Mr. Ilmi. Wah, jumping. Boboiboy, Mr. Ilmi pusing Boboiboy. Iyalah, kamu tadi pemanasannya muter-muterin kepala, makanya kamu pusing. Wow, Boboiboy, Mr. Ilmi pusing banget Mr. Ilmi. Kita nanjak nih Mr. Ilmi. Wah, apa itu? Wow. Oh my god. Ada api juga. Serem banget ada api. No. Mr. Ilmi. Aduh. No. Kok aku manggil diriku sendiri sih? Wah, banyak api di sini. Banyak jebakan juga. Iya, Mr. Ilmi serem banget. Jebakan apa lagi ini? No, jangan sampai kena. Hampir saja kena. Ini nih yang mengerikan nih. Jebakan cucuk begitu. Kalau kena kan sakit ya Mr. Ilmi. Iya. Lah sakit woy, masa iya gak sakit? Wah, Boboiboy, Mr. Ilmi. Waduh. Ini ada jebak. Akhirnya. Ternyata cuma muter doang Mr. Ilmi. Yuk kita turun Mr. Ilmi. Sini Mr. Ilmi, kita turun woy. Takut Mr. Ilmi Boboiboy. Hei, kamu kok takutan sih Mr. Ilmi. Ayo Mr. Ilmi, terima kasih ya. Jangan lupa main lagi nanti. Iya pak. Kita naik ke atas Mr. Ilmi, kita bakalan naik perosotan ke bawah sekarang Mr. Ilmi. Wah, ada perosotan emangnya Boboiboy? Ada, kamu pernah kesini Boboiboy? Gak pernah sih, cuman ada orang yang bilang di sini ada perosotan. Oh, perosotan terpanjang itu bukan sih? Yang viral itu? Iya betul Mr. Ilmi, perosotan yang viral, yang panjang itu perosotannya. Nah tuh, di sana tuh perosotannya. Buruan Mr. Ilmi, buruan. Keburu banyak orang. Banyak orang gimana, kan ini udah private untuk khusus kita doang. Ya juga sih. Ya udah let's go, mari kita naik jembatan ini. Wow, ini jembatan yang sangat amat mengerikan Mr. Ilmi, soalnya di bawahnya jurang banget tuh. No, jurang banget. Ini tuh gunung atau apa sih Mr. Ilmi? Ini wahana woy, bukan gunung, ini gunung buatan. Oh, gunung buatan. Nah, itu dia. Let's go main perosotan terpanjang di Sakura School Simulator ini nih. Silakan masuk. Oke, aku akan masuk, Pak. Mr. Ilmi, tungguin. Mr. Ilmi, tunggu. Kamu di mana, Mr. Ilmi? Kamu di mana? Kenapa kamu duluan, kocak? Mr. Ilmi, kamu di mana, woi? Mr. Ilmi. Kenceng banget nih perosotannya. Mr. Ilmi, kocak, kamu di mana? Ini serem banget juga perosotannya. Wow. Mr. Ilmi. Wah, Boboiboy panjang banget tapi seru banget ya. Iya, Mr. Ilmi seru banget. Aduh, aku tenggelam. Mr. Ilmi, ini jalannya kemana nih, kocak? Oh, ini Mr. Ilmi nih. Wah, seru banget loh Boboiboy, seriusan seru banget ini wahananya. Iya, Mr. Ilmi. Yuk kita pulang yuk, pusing banget nih Boboiboy. Iya, pusing banget nih. Lah, ada perahu lagi Mr. Ilmi. Tapi itu enggak seru sih perahunya. Iya, itu mah enggak seru. Perahunya ngebosenin kelihatannya. Hah, seru banget Mr. Ilmi. Wah, iya seru banget. Wah, pusing banget tapi nya Boboiboy.
Iya betul Mr. Ilmi, pusing banget. Anterin Mr. Ilmi pulang, Boboy. Iya Mr. Ilmi, kamu mau apa emangnya pulang ke rumah Mr. Ilmi? Mau muntah, pusing banget. Emang sepusing itu Mr. Ilmi? Iyalah, pusing banget lah. Iya Mr. Ilmi, aku juga pusing jadi gak tahu jalan. Mobil aku, Boboy, ntar rusak. Maaf Mr. Ilmi, tenang aja kan kamu bisa benerin lagi mobilnya. Kan kamu banyak duit. Bukannya masalah banyak duit, banyak pengeluaran ntaran pusing Mr. Ilmi. Apalagi ini udah pusing banget naik prosotan terpanjang di Sakura ini, di kota Sakura ini. Wah, Boboiboy, jangan Boboiboy. Kocak Boboiboy. Waduh, Boboiboy, gara-gara kamu makin pusing gini. Maaf, Mr. Ilmi. Aku bakalan cepat-cepat tidur dah, pusing banget, Boboiboy. Ya, silakan tidur aja, Mr. Ilmi. Tapi, Boboiboy, Mr. Ilmi ada eksperimen buat kamu sebelum Mr. Ilmi tidur. Eksperimen apa, Mr. Ilmi? Kamu bakalan melawan para pasukan Boboiboy Windara. Kan aku adalah Boboiboy Windara. Bukan gitu, tapi kamu bakalan melawan Boboiboy Windara kuasa kegelapan. Boboiboy Windara kuasa kegelapan? Maksudnya, angin gelap, Mr. Ilmi? Iya betul, dia menguasai angin petir gelap. Waduh, mengerikan sekali. Berarti dia lebih kuat daripada aku dong, Mr. Ilmi. Enggak gitu juga, kalian imbang kok. Oh, imbang. Let's go. Emang mereka di mana? Mereka ada di perumahan yang elit itu. Oh, aku tahu perumahan elit itu. Tapi kamu sebelum ke sana kamu harus beli coklat abah dan takoyaki abah Udin. Soalnya mereka itu bosnya agak besaran dikit sih. Ya udah, aku nanti ke takoyaki abah Udin. Iya, Mr. Ilmi mau tidur nih, pusing banget. Bye-bye. Bye-bye juga, Mr. Ilmi. Ya udah deh, aku mau pergi ke perumahan elit soalnya disuruh sama si Mr. Ilmi ada eksperimen melawan Boboiboy Windara kegelapan. Tapi bentar dah, aku haus banget dah. Aku haus banget, capek banget nih. Aku mau minuman di sini dulu lah. Mau beli minuman di sini. Wah, jus jeruk seger gini nih abis capek sama si Mr. Ilmi. Aku sekarang mau cepat-cepat pergi ke sana deh. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Jangan lupa kesini lagi. Bye, Kak. Capek banget. Abis eksperimen. Bentar. Aku lupa untuk membeli coko abah, kocak. Kita beli takoyaki abah Udin aja yang terdekat dulu deh. Nah, kesini. Let's go. Mari kita beli coko abah dulu. Tapi lalala. Kok ini di bagasi mobilnya? Ada coko abah. Oh, emang ada. Lah, ini coko abah siapa? Kok ada coko abah sih? Ya udah deh, aku ambil aja coko abahnya. Berarti aku nggak perlu ke Yumart, soalnya udah ada coko abah. Halo, Abah Udin. Halo. Kamu Boboiboy Windara bukan sih? Ya, aku Boboiboy Windara, Abah Udin. Wede, Boboiboy Windara, kamu mau kemana, Boboiboy Windara? Kamu kayak kecapean gitu, abis dari mana? Abis ini naik wahana sama si Mr. Ilmi. Kamu tahu nggak, Abah Udin, kalau ada wahana yang serotannya tuh terpanjang di kota Sakura? Tahu. Abah Udin dulu pernah kesana juga sih. Cuman Abah Udin gak berani sih naik prosotannya. Abah Udin cuman berani naik perahunya doang. Cemen Abah Udin. Bukannya cemen, Abah Udin udah tua. Kocak, ntar Abah Udin takut jantungan. Oh iya juga ya. Abah Udin, aku mau pesen takoyaki Abah Udin dong. Satu. Boleh, mau pesen rasa apa? Rasa jengkol, ada gak? Ada lah, rasa apapun ada di sini. Mau rasa paku, rasa piring, rasa beling. Mau rasa yang tidak ada juga ada. Terus mau rasa spray juga ada. Spray? Maksudnya apa? Ya spray. Hah? Gak ngerti deh, aku mau rasa jengkol aja deh. Ya udah ini dia. Oke, terima kasih ya, Pak Udin. Iya, sama-sama. Jangan lupa kesini lagi ya. Baik, Pak Udin. Sekarang aku mau ke perumahan elit. Katanya sih ada di perumahan elit. Para pasukan Boboiboy kuasa Windara. Lah, bentar. Aku melawan satu lawan satu, bukan sih? Sama Boboiboy Windara kegelapannya. Soalnya kan kata si Mr. Ilmi. Nggak tahu, Deng. Satu lawan satu. Wow, enggak. Aku juga punya pasukan. Let's go. Kalau begini seru nih. Kalau punya pasukan begini, aku jadi tidak takut nih. Bentar, aku mau ke rumah orang dulu. Mau nyolong. Gak boleh nyolong, kocak. Ngapain dah mau nyolong ke rumah orang? Parah banget. Gak boleh nyolong. Dosa, woi, dosa. Nah, ini dia. Pasukan Boboiboy Kuasa Windara dan Boboiboy Kuasa Windara Kegelapan. Wow. Boboiboy Kuasa Windara Kegelapan kelihatannya kayak kuat banget. Dan bajunya juga lebih bagus daripada Boboiboy Windara. Woi, jangan ngejelekin baju kamu sendiri. Enggak sih, tapi lebih keren mereka. Hello. Selamat datang Boboiboy Windara. Aku adalah Boboiboy Windara Kuasa Kegelapan. Hahaha. Kamu tahu apa yang akan terjadi hari ini? Yang akan terjadi hari ini adalah kemenangan. Ya, betul. Kemenangan bagi Boboiboy Kuasa Windara Kegelapan. Bukan gitu, tapi kemenangan buat Boboiboy Kuasa Windara dong.
Kegelapan dong. Kalian gak lihat segagah apa aku ini? Aku ini adalah paling gagah loh daripada kalian. Masa iya sih? Dari mana aja kamu? Kamu kayak kelihatan capek banget, Boboiboy Windara. Habis main-main sama si Mr. Ilmi ke wahana. Wahana apa? Wahana yang lagi viral, kamu tahu gak? Oh, wahana serodotan terpanjang itu. Waduh, aku belum pernah kesana. Aku mau kesana deh nanti. Iya, kamu harus kesana. Soalnya recommended banget. Ih, kok gak ngajak-ngajak sih? Maaf, si Mr. Hilmi yang ngajak aku. Wah, parah banget si Mr. Hilmi ngajaknya kamu doang. Maaf guys. Iya, parah banget weh. Udah, kalian semua yang jadi pasukan Boboiboy Windara, sini menjadi pasukan Boboiboy Windara kegelapan dan mari kita kalahkan Boboiboy Kuasa Windara. Tidak mau. Yeleh, kalian ini, kalian kan gak diajak ke wahananya. Wah, parah banget kan bos yang kayak gitu. Enggak juga deh. Kalian ini gak nurut aku ya? Ya enggak, kamu siapa? Aku adalah Boboiboy Windara kegelapan, bos. Terus kenapa? Oh, kalian ini ya. Udah bos, santai aja bos. Berisik kalian. Maaf bos. Yang kayak gini ya yang bakal jadi lawan aku. Apa sih yang kayak gini, yang kayak gini? Kayak merendahkan sekali. Enggak sih, gak merendahkan. Cuman ya, kayaknya sih ya EZ banget buat ngalahinnya. Tuh kan itu sama aja merendahkan aku, weh. Kamu nggak tahu siapa Boboiboy Kuasa Windara kegelapan? Ya emang nggak tahu. Aku serang kamu. Bentar. Aku makan coko aba dulu dan takoyaki aba udin. Ya udah buruan. Aku juga udah makan takoyaki aba udin sih. Ya udah bentar. Satu coko aba, satu takoyaki aba udin. Boboiboy Kuasa Windara. Ya. Oke semuanya, aku udah siap nih. Mantap bos, mari kita lawan mereka. Oke, kalau kamu sudah siap, sini. Semuanya ikutin aku, mari kita serang para pasukan Boboiboy Windara kegelapan. Ya. Oke, ini dia guys, pertempuran di antara para pasukan Boboiboy Windara dan Boboiboy Windara kegelapan. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. Let's go, mari kita langsung ke pertempuran. Mari kita serang mereka. Bosnya ngamuk sampai ngincer aku. Waduh. Bentar, kita akan kalahin dulu yang gampang-gampangnya dulu. Oke, let's go. Mari kita kalahin yang gampang. Waduh, bosnya ngejar aku. Oh my god, bosnya ngejar aku. Tidak, dikejar bosnya. Wih, serem banget. Bentar, kita muter dulu. Oke, langsung kalahin di sebelah sini dulu. Wait, oke. Kita kabur-kaburan dulu guys dari bosnya guys. Soalnya bosnya agak kuat guys. Mari kita kabur-kaburan dulu dari bosnya. Oke, kita lawan yang ini. Oke, kabur dulu. Oke, dikejar terus woy, serem banget. Oke, mari kita lawan yang kecil-kecilnya dulu. Nice. Mari kita lawan yang ini. Set. Boboiboy Kuasa Windara Peting Beliung. Bam. Wah, kuat juga ya dia. Oke. Peting Beliung. Boboiboy Kuasa Windara Peting Beliung nih, guys. Let's go. Waduh, kuat banget ternyata Boboiboy Windara Kuasa Kegelapan. Kirain Boboiboy Kuasa Windara Kegelapan itu lebih gampang lah dilawannya. Ternyata kamu kuat juga. Boboiboy Kuasa Windara ngapain di atas genteng? Woi, turun woi. Aku gak bisa turun, tolong. Ya ilah, gak bisa turun dia guys, ada di atas genteng. Waduh, bentar aku lagi diserang sama Boboiboy Kuasa Windara kegelapan ya. Bentar, aku dikejar-kejar nih. Aku harus mengeluarkan kekuatan katanaku dulu. Katana, mana? Nah, ini dia katana. Let's go, mari kita kenain sama katananya. Hiya, Boboiboy Kuasa Windara katana bertubi-tubi. Oke, wah pakai katana bos-bos sangat kuat-kuat banget ya guys ya. Wow, iya bener, wow kuat banget. Ini mah harus pakai shotgun dulu nih. Kita kasih setengah dulu nih darahnya nih. Kita tembakin pakai shotgun dulu nih guys. Aduh kuat banget sih, kocak. Bentar, sabar dulu. Nice, mari kita tembak-tembakin. Aduh, kuat banget. Nah, waduh, dia nyamperin ke sini. Oke, aduh, abis lagi pelurunya kocak. Kabur dulu. Pelurunya abis, aku akan ketanain dia dari jauh. Wah, dia kuat banget. Dia tidak bisa diremehkan. Iyalah, aku adalah Boboiboy Kuasa Windara kegelapan. Oke, aku tetap akan menyerangmu, Boboiboy Kuasa Windara kegelapan. Meskipun kamu kegelapan, aku tidak takut dengan kegelapan. Aku adalah cahaya terang benerang. Iya, kegelapan bakalan diterangi oleh cahaya. Tapi cahaya bakalan digelapi oleh kegelapan. Aku tidak takut, aku akan tetap menerangi kegelapan. Oke, aku akan mengalahkan kamu dengan katana bertubi-tubi. Hiat! Katana bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Waduh, kuat banget nih orang. Kuat banget, mana shotgun aku habis lagi pelurunya.
Oke, wah kuat banget nih. Tapi darah dia dikit lagi sih, dikit lagi dia kalah. Haha, dikit lagi kamu kalah, Boboiboy kuasa winner kegelapan. Aku tidak takut sama kamu. Oke, oke, dikit lagi ya buruan, dikit lagi. Oh, dikit lagi, itu dari si Boboiboy Windara. Oke, GG. Waduh, 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 dia menangku, dia berhasil menangku. Buruan, dikit lagi dia kalah. Hiat, serangan terakhir bertubi-tubi. Oke, dia masih belum kalah nih. Dia masih belum, dikit lagi loh, dikit lagi deh. Dikit lagi, serangan bertubi-tubi, katana bertubi-tubi. Oke, dia udah kalah kah? Yes, dia udah kalah guys, let's go. Boboiboy kuasa Windara cahaya nih bos, senggol dong. Oke lah guys, videonya sampai di sini dulu aja guys. Sampai berjumpa lagi video, ternyata Boboiboy kuasa Windara lebih kuat daripada Boboiboy kuasa Windara kegelapan. Iyalah jelas aku nih original gitu loh, aku akan basoka kamu ya Boboiboy Windara kegelapan. Weh jangan dong, aku udah kalah. Aku akan tetap besok ke kamu. Thanks for watching.